Hello guys, welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di stasiun Jakarta Kota. Saya baru saja turun nih dari KRL Komuter Line. Dan pada malam hari ini saya akan melakukan perjalanan kereta api jarak jauh nih dari Jakarta Kota menuju ke Semarang dengan kereta api Menoreh. Ikuti perjalanan saya sampai akhir ya. Oke guys, saat ini saya sudah berada di dalam ruang tunggu stasiun Jakarta Kota. Kondisinya sepi ya, dan tempat duduknya juga nggak terlalu banyak tuh di sana. Ini keretanya sudah tersedia nih di jalur berapa ya? Jalur inilah pokoknya. Ntar kita lihat di jalur berapa nih. Jalur khusus buat kereta api jarak jauh di stasiun Jakarta Kota. Saya coba langsung boarding aja deh, saya langsung naik kereta aja. Hari ini saya duduk di kereta eksekutif 4 nih. Kereta yang depan nggak kebagian peron ya, jadi naiknya harus dari eksekutif 4. Dan hari ini saya duduk di nomor 13. Nomor 1. Alhamdulillah dapat paling belakang. Oke guys, tadi saya udah naruh barang nih di kereta saya. Ternyata kursi saya tuh nomornya diubah by system. Jadi sebenarnya seingat saya sih, saya pesennya tuh di nomor 13B, tapi tiba-tiba kok berubah jadi nomor 1. Ternyata di kereta yang saya naiki itu kapasitasnya maksimal hanya 48 tempat duduk, jadi nggak ada single seat-nya nih. Saya belum tahu nih apakah nanti di perjalanan akan ada yang duduk di sebelah saya atau dibiarkan kosong. Sebagai informasi, kereta api Menoreh ini pada malam hari ini spesial banget ya, karena Menoreh itu adalah salah satu kereta bersama-sama dengan Tawang Jaya Premium ya, yang jarang sekali dijalankan. Jadi kemarin sempat dijalankan untuk angkutan lebaran, kemudian tidak lagi dijalankan. Nggak tahu kenapa nih, jadi saya sebagai pengguna setia kereta Menoreh ini sebenarnya agak kecewa sih, karena jadwal berangkat kereta api Menoreh itu sangat-sangat nyaman, berangkat dari Jakarta malam hari. Ini dari Jakarta Kota itu jam 18.55 jadwal keberangkatannya, dan nanti otomatis tibanya di Semarang itu sekitar jam 2.30 dini hari. Dan untuk saat ini, pada perjalanan malam hari ini, kereta api Menoreh ini tidak menggunakan rangkaian yang seharusnya. Jadi seharusnya kereta api Menoreh itu menggunakan rangkaian ekonomi New Image dengan kapasitas tempat duduk 80 penumpang, tapi pada malam hari ini menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub dengan konfigurasi tempat duduk dua-dua yang saling berhadapan. Dan juga deponya adalah Ketapang atau KTG. Nah, jadi ceritanya gini, waktu kemarin 2 hari yang lalu itu dijalankan kereta api Fajar Utama Jogja dari Jogja ke Pasar Senen yang menggunakan rangkaian Mutiara Timur tujuan relasi dari Jogja ke Ketapang ya. Nah, kemudian digunakan untuk perjalanan kereta api Menoreh ini. Dan Menoreh ini akan kembali lagi ke Jakarta 2 hari kemudian, dan setelah itu kembali tidak dijalankan. Tadinya saya pikir akan dijalankan sebagai salah satu kereta spesial ya, salah satu kereta baru, cuma ternyata pikiran saya salah ya. Jadi ternyata kereta api Menoreh ini dikembalikan lagi ke Jakarta. Ini saya melakukan perjalanan pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Juli 2022. Dan nanti pada hari Kamis, kereta api Menoreh akan kembali lagi ke Jakarta. Dan kemungkinan nanti hari Jumatnya akan dijalankan lagi ke kota Yogyakarta. Kemungkinan sebagai KA Bogowonto. Cuman saya belum pasti ya untuk keberangkatan KA Bogowonto. Cuman Bogowontonya itu juga menggunakan jadwal yang mirip-mirip dengan jadwal perjalanan kereta api Senja Utama Yogyakarta. Ini kita lihat interior untuk kelas ekonominya ya. Jadi membawa 4 ekonomi, di mana ekonomi 2 dan ekonomi 3 itu adalah untuk difabel, jadi sangat longgar sekali. Untuk ekonomi 1 dan 4-nya itu ekonomi Kemenhub yang seperti biasa. Ini kita lihat yang ekonomi biasanya dulu deh. Ekonomi 4.
ini dia kelas ekonominya. Jadi walaupun berhadapan, ekonomi Kemenhub ini spesial karena kita tidak lagi beradu dengkul. Jadi tetap masih bisa nyaman, walaupun privasi jelas tidak senyaman kereta-kereta new image maupun premium stainless steel. Kalau fasilitas standar ya, di sini ada cawaran listrik dua buah, kacanya dedicated ya, jadi masing-masing sepasang kursi dapat satu buah kaca. Di atas ada rak bagasi, kemudian apa lagi? Udah sih itu aja. Dan kursinya lumayan tegak, tapi ya masih lebih nyaman lah daripada kereta ekonomi reguler dengan konfigurasi tempat duduk 3-2. Ini kalau kita lihat dari samping, seperti ini legroom-nya. Kemudian untuk toilet kereta api ekonomi Kemenhub ini salah satu favorit saya karena luas. Lihat nih, lumayan luas ya. Jadi ini yang di sini dapat kloset duduk, sementara di sisi sebaliknya itu dapat kloset jongkok. Dan ini untuk yang difabel, dia spesial dapat borges yang lumayan luas ya, dan demikian halnya dengan toiletnya, tapi ada orangnya. Dan ini yang saya suka nih, kalau nomor 1 dan nomor 16 itu kita nggak ada depannya. Jadi kalau kita naik kereta-kereta ini pasti rebutan nih nomor 1 ABCD dan juga 16 ABCD. Jadi luas sekali nih legroom-nya. Cuma nggak enaknya ya, bakal jadi tukang tutup pintu pasti dijamin banyak yang lupa nutup pintu karena pintunya luas sekali juga sih. Maksudnya lebar sekali pintunya nih. Kalau selebihnya fasilitasnya sama persis. Jadi perbedaan dengan kereta regulernya hanya di kapasitas tempat duduk, di mana yang paling ujung dia tidak ada hadapannya. Ini kereta eksekutif yang saya tumpangi pada malam hari ini menggunakan K1 0 atau tanpa penggerak. 1 itu maksudnya kelas eksekutif ya. Dan mulai dinas tahun 82. Urutan yang ke 07. Ini nih spesial nih, kereta api menoreh tapi menggunakan sarana milik ketapang. Ini menggunakan kaca pesawat ya. Dan tentunya tadi yang saya sudah sampaikan, nggak ada single seat. Ini adalah trademark untuk kereta saya ya, kereta 4F. Bisa digebur dengan kecepatan maksimal 120 km/jam. Tapi tentunya di kenyataannya nggak di cepat itu ya. Dan berat total 40, dan yang spesial adalah boginya ada tipe K8. Ini adalah biasanya dipakai untuk kereta-kereta eksekutif. Makanya dia capable untuk digeber di kecepatan 120 km/jam. Biasanya K8 ini kereta eksekutif argo ya, seperti zaman dulu ada kereta-kereta argo kaca lebar. Itu banyak banget itu yang pakai bogi K8. Cuman kalau sekarang udah banyak diganti jadi K5. K8 itu mirip dengan bogi K10 atau yang dipakai New Image maupun Premium Stainless Steel. Bedanya dia ada lekan ayunnya. Nanti kita lihat kalau pas lagi di bawah ya. Oke guys, saat ini saya sudah berada di dalam kabin kereta eksekutif menoreh ala Mutiara Timur. Jadi ini saya duduk di kereta 3 ya. Saya ngevlog di sini dulu karena tadi di kereta 4 penumpangnya ada beberapa orang. Dan kita review interiornya sedikit. Yang pertama, ini nomor paling akhirnya di nomor 12. Jadi tidak ada single seat, tidak ada nomor 13, kapasitas jadi hanya 48 tempat duduk. Kemudian untuk legroom, ini nggak tahu ya, feeling saya ya. Feeling saya ini rasanya lebih sempit ya. Karena biasanya nggak sampai mentok ke kursi depan nih. Cuman tetap ada sandaran kaki ala kereta eksekutif klasik ya. Nah ini kaki saya nekuk nih. Biasanya saya bisa selonjor. Nah ini kalau saya selonjor, nabrak ke kursi penumpang depan. Fasilitasnya ini ada dua buah colokan listrik dan meja kecil, dan ini kaca pesawat ya. Cara bukanya sama seperti kereta-kereta lainnya, diturunin dikit baru di susah ya. Ya gitu deh. Kemudian di sini ada meja. Ini mejanya juga kurang ergonomis ya. Tegak banget ya.
terlalu melekat sama perut. Kemudian untuk reclining seat ada di sini. Ini juga nggak terlalu lebar. Dan ini nih legroom kalau kita lihat dari samping. Piring saya sedikit lebih sempit daripada kereta eksekutif kebanyakan. Untuk di atas tetap ada overhead compartment sama ujung juga ya. Dan kita coba lihat toiletnya yuk. Oke, di sini dapat closet jongkok. Dan ternyata surprisingly luas ya. Lumayan luas nih untuk ukuran closet jongkok. Kita lihat toilet satunya ya. Di sisi satunya dapat toilet duduk. Dan sama-sama luas nih. Wah, keren nih. Untuk toiletnya jempolan lah ini pokoknya. Ini saya duduk di kursi saya sendiri dan ternyata legroomnya lumayan ya, standar kereta eksekutif nih. Jadi saya di eksekutif 4 nih kalau dari arah Jakarta. Oh, ini standar ini mah. Jadi tadi yang eksekutif 3 nih agak terlalu sempit. Dan ini adalah rute kereta api Manore. Jadi kereta api Manore adalah salah satu kereta spesial karena diberangkatkan dari Jakarta Kota. Jadi selain Manore ada juga kereta api Kuto Jaya Utara ya, yang berangkat pagi subuh dari Jakarta Kota menuju ke Kutoarjo. Nah ini dari Jakarta Kota dia juga berhenti di Pasar Senen, berhentinya agak lama ya, sekitar 10-15 menit. Berhenti juga di Bekasi, kemudian Jatibarang, lanjut sampai ke Cirebon Perujakan. Kemudian di Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang nih, spesial nih. Batang nih nggak banyak kereta yang berhenti di stasiun Batang. Setahu saya hanya menoreh ini, selain kereta lokal seperti ini. Tetapi apa ya, Kaligung kalau nggak salah ya. Kemudian dia lanjut ke Weleri dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang. Bedanya sama Tawang Jaya Premium kalau nggak salah, yang pertama kan dia dari Jakarta Kota ya. Yang kedua dia berhenti di Bekasi dan Jatibarang. Kemudian berhenti juga di Batang. Dan keretanya tidak berhenti di Semarang Poncol, sebagaimana kereta api Tawang Jaya Premium. Gitu. Jatibarang juga spesial ya tadi ya. Oke, kalau kebalikannya, ternyata beda juga nih. Dia bedanya ada di Pegadaian Baru. Ini Pegadaian Baru ya. Dan tentunya di stasiun Jatinegara, tapi sama-sama mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Kota. Oke guys, ini adalah suasana stasiun Jakarta Kota di malam hari. Di sini saat ini hanya ada dua rute KRL ya. Jadi dari sini menuju ke Tanjung Priok, dan juga tentunya dari sini menuju ke Bogor ataupun Nambo. Dan tentunya juga Depok ya. Dan untuk kereta api jarak jauh, dilayani di jalur ini dan ini. Saya nggak hafal sih, tapi ini jalur berapa. Selain melayani kereta api KRL komuter lain, dan juga kereta api jarak jauh, yakni KA Manore dan Kuto Jaya Utara, stasiun Jakarta Kota juga digunakan untuk stabling kereta api jarak jauh. Jadi biasanya ada di sini nih, cuman malam hari ini lagi kosong, nggak ada. Jadi sebelum nanti dikirim ke stasiun Gambir. Demikian halnya sebaliknya, jadi kalau dari jarak jauh, dari luar kota, dia tiba di Gambir, kemudian dia dilangsir ke sini dulu sebelum dilangsir mundur menuju ke tempat penyimpanannya di seksi sebelah sana itu. Ini baru saja diberangkatkan KRL komuter lain tujuan stasiun Utara Bogor. Di depan tuh ada percabangan ya, jadi banyak sih percabangannya. Paling kanan itu dia naik menuju ke stasiun Gambir, kemudian sebelahnya itu menuju tempat simpan kereta, sebelahnya lagi menuju ke Kampung Bandan Atas dan Tanjung Priok, dan paling kiri menuju Kampung Bandan Bawah dan Pasar Senen. Belum lagi yang dari arah belakang sini ada percabangan dari arah stasiun Angke, Duri, dan Tanah Abang. Jadi ruwet banget nih layout rel kereta api di sebelah sana. Thank you.
dengan perhentian stasiun Pasar Senen, Bekasi, Jati Barang, Cirebon, Perujakan, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Bleri, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang. Demi kenyamanan keamanan kesehatan bersama, mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun ataupun hand sanitizer. Oke guys, saat ini kereta api honorer baru saja diberangkatkan dari stasiun Jakarta Kota. Ini kita sedang berjalan langsung di stasiun Kampung Bandan. Setelah ini kereta api honorer akan segera berhenti di stasiun Pasar Senen. Jadi kalau kita naik honorer, kita bisa naik dari Jakarta Kota, bisa naik dari Pasar Senen, dan juga bisa naik dari stasiun Bekasi. Kalau saya biasanya naiknya dari Pasar Senen sih, cuman ini karena special moment, saya mau coba naik dari stasiun Jakarta Kota. Jadi dibandingkan dengan kereta-kereta lainnya, kereta api honorernya dulu adalah kereta yang paling sering saya tumpangi karena jadwalnya pas banget. Saya kan PJKA dari tahun 2005 ya. Dari 2005 saya sering tuh Jakarta Semarang, Jakarta Semarang, dan dulu seringnya naik Senja Utama Semarang, dan sejak ditiadakan diganti honorer, saya naiknya kereta api honorer. Cuma sayangnya sejak pandemi ini kereta api honorer itu tidak lagi dijalankan. Jadi kemarin dijalankan sebentar dalam rangka angkutan lebaran, kemudian sekarang kembali tidak dijalankan. Dan sayangnya lagi, kita sebagai warga Semarang, mulai dari warga ini ya, warga Pemalang sampai dengan Semarang, itu tidak disediakan kereta api ekonomi yang jadwal berangkatnya dari Jakarta itu selepas jam kerja. Jadi kereta ekonomi terdekat itu adalah kereta api Jayabaya, itu berangkatnya masih belum ada jam 5 sore gitu. Jadi itu patut disayangkan ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kereta api honorer ini bisa dijalankan reguler, minimal ya di akhir pekan lah, hari Jumat gitu. Karena banyak teman-teman saya, teman-teman sesama roker ya, sesama PJKA, itu sekarang terpaksa beralih moda transportasi gitu. Dan saya sendiri juga jadi agak boros ya, karena jadi terpaksa harus naik kereta eksekutif. Saat ini perjalanan kereta api honorer sudah tiba dan berhenti di stasiun Pasar Senen. Nanti dijadwalkan akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen jam 7 malam lewat 25 menit. Dan ternyata yang naik dari stasiun Pasar Senen lumayan banyak ya. Kirain saya tadi di Jakarta Kota keretanya sepi, ternyata kebanyakan memang pada naik dari stasiun Pasar Senen. Dan ini belum selesai ya untuk naik penumpangnya, nanti juga kereta api honorer akan berhenti di stasiun Bekasi untuk naik penumpang. Ini mumpung lagi di Pasar Senen, tadi berhubung kita di Jakarta Kota belum lihat lokomotif, ini kita lihat lokomotif dinas kereta api honorer ya. Kita jalan ke depan. Susunan rangkaian kereta api honorer pada hari ini untuk kereta pembangkit ada di depan eksekutif 1, di belakang lokomotif. Ternyata lokomotifnya CC203 nih. CC203-01-07 Depo Yogyakarta. Jadi susunan kereta api honorer pada malam hari ini berturut-turut, di belakang lokomotif adalah kereta pembangkit, juga punyanya Ketapang nih. Kemudian kereta eksekutif 1, 2, 3, 4,
di belakang eksekutif 4 ada kereta makan, dan diikuti dengan kereta ekonomi 1, 2, 3, dan paling belakang adalah kereta ekonomi 4. Oke guys, saya masih di stasiun Pasar Senen nih, sambil menunggu jadwal keberangkatan kereta api Manore. Ini kita tambahin informasi lagi ya, jadi kereta api Manore sebenarnya bertandem dengan kereta api Tawang Jaya Premium. Oh, ada kereta apa nih? Oh, kirim rangkaian. Jadi untuk keberangkatan malam dari Jakarta itu kereta Manore, sebaliknya keberangkatan malam dari Semarang itu adalah kereta api Tawang Jaya Premium. Kemudian untuk harga tiket kereta api Manore, ekonominya dimulai dari Rp180.000, dan spesial pada malam hari ini karena ada eksekutifnya itu dimulai dari harga Rp270.000. Dan di perjalanan kereta api jarak jauh, seperti biasa kita mendapatkan fasilitas masker gratis nih, dan juga tisu basah. Untuk maskernya kita udah dapat yang tipe KN95. Kemudian berhubung ini adalah perjalanan kereta eksekutif malam, ini kita dipinjami fasilitas selimut. Selimut ini dibagi tadi setelah keretanya berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan nanti akan dikembalikan sesaat sebelum kita tiba di stasiun tujuan. Dan ini saya nyoba makan di kereta makannya, mumpung masih sepi. Di perjalanan kali ini saya memesan nasi ayam geprek, ini harganya Rp38.000. ini menu favorit saya sih kalau di kereta api jarak jauh nih. Dan ini ada nasinya, kemudian ada tahu isi dan juga ayam geprek. Saat ini jam 7:51, kereta api Manore tiba di stasiun Bekasi. Sesuai jadwal nanti akan diberangkatkan kembali jam 7:54. Ini kalau teman-teman dari Bekasi bisa banget nih naik kereta api Manore dari stasiun Bekasi. Saat ini jam 9:43. Perjalanan kereta api Manore tiba di stasiun Jatibarang. Ini awal sekitar 6 menit nih. Nanti dijadwalkan akan berangkat kembali jam 7:51.
Oke guys, ini kita review sedikit kereta eksekutif 4 menoreh ala Mutiara Timur. Kalau menoreh beneran bisa lihat di trip report kereta Kamandaka Cilacap ya. Ini yang saya baru ngeh, kursinya ini bisa direbahin, lumayan rebah nih, lebih rebah daripada kereta eksekutif biasanya. Ini nih, jadi bisa dibilang ala-ala kereta luxury generasi kedua. Kemudian ada space lumayan lega nih antara kursi paling belakang dengan dindingnya. Jadi ketika ini kursinya menjadi paling depan, itu legroomnya masih lumayan lega. Ini mungkin sebagai akibat dari pengurangan jumlah row. Jadi kereta eksekutif itu biasanya ada 13 row tempat duduk kan, dan ini di kereta ini hanya ada 12 row tempat duduk. Kemudian ada satu hal lagi nih yang bikin menarik, karena di kereta ini ada lukisan-lukisannya nih. Ada lukisan kereta tua dan juga lukisan bunga. Ini menambah unsur estetika di dalam kereta. Nah, yang saya nggak suka ini night mode-nya ya. Jadi tidak ada lampu khusus, dedicated lamp buat night mode. Jadi hanya selang-seling, tetap aja masih terang. Dan satu hal lagi, ini pintunya tidak bisa terkunci. Jadi sepanjang jalan gebludaknya luar biasa nih. Saat ini jam 10 lewat 24 menit perjalanan kereta api menoreh tiba di stasiun Cirebon, Rujakan. Nanti dijadwalkan akan berangkat kembali jam 10 lewat 34 menit. Jadi ada waktu tunggu sekitar 10 menit ya. Dan ini di sebelah saya baru saja tiba kereta api Berantas dari stasiun Blitar ya. Keberangkatan dari stasiun Blitar, tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Ini walaupun kereta api menoreh dan Tawang Jaya Premium itu bertandem, tapi beda kasta ya. Jadi kalau di Cirebon ini kereta api Tawang Jaya Premium berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksaan, sementara kalau kereta api menoreh berhentinya di stasiun Cirebon Rujakan. Jadi memang di Cirebon ini ada dua stasiun besar ya, yang melayani penumpang kereta api jarak jauh, dan biasanya untuk kereta-kereta ekonomi itu dilayani di stasiun Cirebon Rujakan, sementara yang kelas atas, kelas premium maupun bisnis eksekutif dilayani di stasiun Cirebon Kejaksaan. Dan di stasiun Cirebon Rujakan ini terdapat percabangan rel. Jadi ini yang di sebelah sana, peron sebelah sana tuh, itu nanti relnya mengarah ke kanan menuju ke arah Purwokerto hingga Kroya, Jogja, Solo. Sementara kalau yang ini akan ke kiri menuju ke arah Semarang hingga Surabaya. Dan ini kereta api menoreh, serta di sebelah saya tadi kereta api Berantas itu nanti mengambil jalur yang ini nih. Tadi kalau Berantas dari arah sana menuju ke arah Jakarta.
berhenti di stasiun Larangan menunggu di susul Raja Jalur Utara kargo Bromo Anggrek. Diberangkatkan kembali setelah kereta api Argo Bromo Anggrek melintas stasiun berikutnya. Jadi ini kita tadi terlambat ya, karena tadi berhenti luar biasa di stasiun Larangan. Tadi kata Pak Konektornya, biasanya nih kita disusul kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun ini. Jadi memang waktu tunggu di stasiun Pemalang harusnya agak lama. Tapi karena disusul di stasiun Larangan ternyata ya, jadi kita terlambat sekitar 19 menit ya tadi tiba di stasiun Pemalang. Saat ini jam 12 malam lewat 20. 5 menit lagi akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Pemalang. Saat ini jam 12 malam lewat 50 menit, perjalanan kereta api menoreh tiba di stasiun Pekalongan. Ini awal sekitar 4 menit ya dari jadwal tiba seharusnya jam 12 malam lewat 54 menit. Dan nanti di stasiun Pekalongan akan diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Semarang Tawang pada pukul 12 malam lewat 58 menit. Thank you.
jam 1:08 tepat tiba di stasiun Batang. Nanti hanya selama 2 menit nih, langsung diberangkatkan kembali. Jam 1:41 kita tiba di stasiun Weleri. Dijadwalkan akan berangkat kembali jam 1:44 menuju stasiun berikutnya, tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Jam 2:18 perjalanan kereta api menoreh tiba di stasiun Semarang Tawang, awal 2 menit nih. Lumayan banyak loh penumpang yang turun di Semarang Tawang tadi juga sepanjang perjalanan, terutama mulai dari Pekalongan ya. Mulai dari Pemalang, Pekalongan, banyak banget yang turun. Karena memang selama ini penumpang-penumpang di kota-kota tersebut tidak terakomodir dengan kereta api kelas ekonomi. Oke guys, saat ini saya sudah berada di depan stasiun Semarang Tawang di Polder Tawang nih. Dan tadi seperti yang udah saya bilang ya, jadi kereta api menoreh itu sudah lama sekali tidak berjalan. Jadi sejak COVID itu
tidak lagi dijalankan, dan kemarin sempat dijalankan sebentar sebagai angkutan lebaran, dan kemudian setelah arus balik selesai, kereta api menoreh kembali tidak dijalankan. Sayangnya, kereta api menoreh itu adalah satu-satunya kereta api kelas ekonomi yang berangkat dari Jakarta selepas jam kerja. Jadi, saya kan jadi PCKA Jakarta Semarang udah sekitar ya 18 tahun lah. Dan kalau dulu saya naiknya kereta api Senja Utama Jakarta menuju ke Semarang, kemudian digantikan dengan kereta api menoreh, dan sejak COVID itu sama sekali nggak ada keretanya. Jadi kita kalau warga, mulai dari warga Pemalang ya, warga Pemalang, kemudian Pekalongan, kemudian Batang, Weleri, dan sampai dengan Semarang, kalau mau pulang kampung dari Jakarta selepas jam kerja, itu nggak tersedia kereta api ekonomi. Adanya kereta api Sembrani dan juga Argo Baru Manggrek dan Sembrani tambahan. Dan ini udah saya kirim masukan sih ke PT Kereta Api Indonesia, termasuk juga terkait kereta api Tawang Jaya Premium ya untuk arah sebaliknya. Dan saat ini kereta api Tawang Jaya Premium sudah dikabulkan nih, sudah dijalankan di akhir pekan. Jadi hari Minggu malam kalau mau balik ke Jakarta dari Semarang itu sudah jalan nih kereta api Tawang Jaya Premium. Dan kereta itu kembali lagi ke Semarang di hari Senin paginya. Cuman masalahnya kereta api menoreh belum dikabulkan. Jadi ya harapannya mudah-mudahan ke depan kereta api menoreh dijalankan kembali secara reguler. Kalaupun nggak bisa reguler, minimal hari Jumat malam dari Jakarta. Ya harapannya itu aja sih. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya.